Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga sampai saat sekarang ini Allah tentunya masih memberikan nikmat yang sangat banyak sehingga kita tidak akan mampu menghitungnya. Untuk itu marilah kita sama-sama bersyukur dengan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita selalu memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga meniru Rasulullah, mencontoh Rasulullah dalam kehidupan di dunia ini agar kehidupan kita selamat di dunia menuju kehidupan akhirat. Pemirsa Suro TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini jumpa lagi kita pada program Dialog Herbal bersama Bapak Abu Usman. Alhamdulillah Bapak Abu Usman telah bersama kita di studio pada pagi hari ini. Insyaallah tema kita pada pagi hari ini yaitu khasiat dari adas. Dan tidak lupa pula kami mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif di nomor telepon 0751-33677. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat di nomor 0811-669-3332. Baiklah, di studio Bapak Abu Usman, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur nih Pak. Lah di studio untuk melanjutkan program Dialog Herbal kita pada pagi hari ini dengan tema khasiat dari adas nih ya Pak. Iya, insyaallah. Kedengaran asing bagi kita nih Pak. Mungkin nanti insyaallah dapat dijelaskan oleh Bapak Abu Usman. Baik, langsung saja kita minta kepada Bapak Abu Usman untuk menyampaikan informasi dan juga ilmu pengetahuan seputar khasiat dari adas. Kepada Bapak Abu Usman kita persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas suatu bumbu dapur yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dalam membuat semacam sup, kemudian membuat sate, kemudian membuat tanaman ini juga sering digunakan untuk di kalangan industri. Nah, ini bumbu dapur sekaligus obat. Nah, ini adas atau sering pada masyarakat internasional disebut dengan istilah funiculum vulgar. Tanaman adas ini sebenarnya dia ini tanaman yang tumbuh serumpun, jadi dia mengumpul tumbuh di ketinggian di bawah 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi dia bisa tumbuh di daerah pesisir sampai ke pegunungan sana, namun lebih cocok ditanam di daerah pegunungan karena memang si karakter adas ini bersifat panas, jadi panas. Nah, kemudian adas ini mempunyai sifat yang pada masyarakat Anglo disebut tanaman bermukjizat, walaupun kami tidak terlalu setuju dengan disebut dengan tanaman bermukjizat ini, namun memang tanaman ini tanaman yang termasuk istimewa. Kenapa? Adas ini mempunyai karakteristik panas, namun dia bisa juga menggantikan tanaman
tanaman yang bersifat dingin. Nah, ini memang agak sedikit apa aneh, namun makanya kita sebut dengan tanaman istimewa. Pemirsa Suro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu pengobatan tradisional klasik dikenal beberapa macam organ. Yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah paru, yang ketiga adalah hati, keempat adalah limpa, keenam adalah ginjal. Nah, ada organ yang bernama paru. Paru ini mempunyai apa atau disifati sebagai organ yang membantu organ jantung. Jadi organ yang membantu organ jantung, dia diposisikan sebagai menteri pertahanan di dalam badan ini. Kemudian organ paru ini dalam mengembangkan fungsinya memerlukan tanaman obat yang bersifat pedas atau hangat atau panas. Ini. Kemudian dia berhubungan dengan tanaman organ berongga yang disebut dengan usus besar. Makanya ketika terkadang untuk beberapa kasus bila mana paru ini mengalami kasus kering, yang diobati bukanlah paru itu sendiri, namun yang diobati adalah usus besarnya. Ini karena memang antara paru dan usus besar ini saling keterkaitan. Ketika contoh seseorang mengalami kasus asma atau batuk kering, maka sesuai kaidah harusnya ketika paru mengalami gangguan maka diberi tanaman obat yang bersifat panas atau pedas. Namun karena untuk kasus beberapa kasus ketika paru mengalami defisiensi energi maka yang diobati ketika paru mengalami kasus panas kering maka yang diobati adalah usus besarnya, bukan langsung kepada parunya. Jadi yang digunakan tanaman obat yang ditujukan kepada organ berongga yang disebut dengan usus besar. Nah, pemirsa Suro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paru ini bertugas sebagai menyebarkan energi ke seluruh tubuh ini sampai ke jari-jari kita ini. Nah, ini energi walaupun tidak secara langsung, dia juga ikut andil dalam memompa darah. Yang mana tugas utama memompa darah ini dilakukan oleh jantung. Namun tanpa bantuan dari paru, maka darah ini akan berjalan secara lambat. Karena memang darah dan energi vital jalannya selalu beriringan. Nah, kemudian tanaman adas ini adalah tanaman yang bisa kita jumpai, bisa kita temui di pasar. Jadi baik pasar tradisional maupun pasar yang ada di supermarket. Nah, ini. Jadi dia memang kita bisa lihat di layar kaca kita itu tanaman adas ini dia mirip-mirip dengan kalau sekilas dengan gabah. Nah, gabah. Jadi padi yang belum ditumbuk. Nah, dia mirip-mirip semacam itu. Jadi kita bisa lihat di layar kaca. Nah, tanaman adas ini dikatakan tanaman istimewa, ini bukan suatu hal yang muluk-muluk. Jadi memang memang istimewa kalau di dalam Islam itu tanaman istimewa salah satunya adalah habatus soda. Jadi memang tanaman
Adas ini mempunyai kemiripan dengan Habatus Sauda, walaupun kita tidak bisa bilang karena tidak ada dalil yang mendukung bahwa adas ini apa sebagai tanaman yang istimewa. Namun para pengobat tradisional klasik menyatakan bahwa tanaman adas ini sebagai tanaman istimewa karena apa? Dia menjalankan dua fungsi. Fungsi pertama, fungsi utamanya itu karena sifat adas ini panas dan hangat. Kemudian dia juga bisa menjalankan fungsinya sebagai tanaman yang biasanya kita gunakan adalah tanaman yang bersifat dingin, dia pun bisa kita gunakan semacam itu. Nah, kita akan insyaallah akan membahas apa saja khasiat dari tanaman adas ini. Memang adas ini pada masyarakat, terutama yang mengenal bumbu-bumbu dapur, ini dikenal sebagai tanaman penyedap. Sifat dari adas ini aromatik, dia bisa menghilangkan kembung, kemudian dia bisa menguatkan paru, dia bisa mengobati batuk, terutama batuk dengan kasus batuk berdahak, kelemahan energi paru, kemudian untuk kasus asma, kemudian untuk kasus apa yang disebut dengan hepatitis, head bermasalah bagi wanita, kemudian dia juga kan bisa untuk mengatasi mual, kembung, kemudian turun usus atau sering disebut dengan turun bro, kemudian dia bisa juga untuk rematik. Tanaman ini juga bisa digunakan untuk memecah batu ginjal. Nah, biasanya tanaman yang memecah batu ginjal ialah semacam tanaman yang bersifat dingin. Namun khusus tanaman adas ini dia juga bisa memecah batu ginjal. Kemudian tanaman adas ini bisa juga digunakan untuk memupuk kekuatan dari paru. Ketika seseorang mengalami kelemahan paru, hilangnya suara, kemudian dengan ciri-ciri hilangan suara, wajah putih, pucat, kemudian suaranya melemah, nah ini kita bisa gunakan tanaman adas ini. Nah, kemudian tanaman adas ini juga bisa digunakan untuk kasus sesak yang mana dikarenakan melemahnya energi paru. Nah, ini tanaman adas bisa kita gunakan. Kemudian tanaman adas ini bisa juga kita gunakan sebagai tanaman yang mana menguatkan ginjal dari sisi paru. Jadi ketika sering beser, nah ini sering kencing gitu kan, beser karena sindrom angin luar, maka tanaman adas bisa kita gunakan. Makanya karena keistimewaan tanaman adas ini, dia dimasukkan dalam tanaman obat yang diolah secara industri besar. Jadi kalau kita lihat di toko-toko obat atau di warung-warung, kalau ada minuman yang untuk masuk angin atau batuk, ini biasanya disertakan tanaman adas ini. Nah, jadi cukup gampang sekali kita menjumpai tanaman adas ini. Kalau ingin mengolahnya bisa langsung beli di pasar. Kalau ingin tinggal
apa beli kemasan yang sudah jadi, kemasan saset. Nah, itu biasanya mengandung adas. Ini. Nah, tanaman adas ini apa dia ada yang berbeda dibanding tanaman panas lainnya. Jadi dibanding tanaman panas, tipe panas yang lainnya, karena memang dia itu tipe menaikkan energi vital limpa. Jadi semacam usus turun, kemudian kasus kembung, kembung banyak angin di perut. Jadi ini salah satu kekhususan tanaman adas ini. Nah, ada beberapa pasien yang dikiranya adalah mengalami kasus lambung, padahal sebenarnya sesungguhnya itu bukan lambung. Sesungguhnya karena rasanya mual itu kan. Ini sebenarnya ini adalah kasus adanya angin yang ada di dalam perut. Nah, ini tanaman adas bisa kita gunakan untuk kasus-kasus kembung yang disebabkan oleh angin, karena memang dia sifatnya hangat, kemudian menghangatkan rongga di tengah perut ini sehingga angin dingin yang masuk di dalam perut ini keluar. Nah, ini khususan adas. Bekerjanya pun adas ini tidak merusak lambung. Nah, ini kadang kalau jahe kita, untuk beberapa orang sensitif dengan jahe. Nah, namun adas ini lebih bisa digunakan untuk, dan lebih relatif aman untuk digunakan dalam kasus kembung. Nah, pemirsa Suruh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada, nah ini kita lihat, ini bentuk adas yang masih basah. Nah, ini semacam ini dia berbentuk serumpun, dan ini bentuk adas yang dalam bentuk kering. Jadi penggunaan adas ini cukup ketika kita menggilingnya di blender dijadikan bubuk, itu cukup dengan sepertiga sendok teh. Cukup dengan sepertiga sendok teh dilarutkan ke dalam sekitar 50 mili air, ditambahkan madu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk kasus-kasus yang kita sebutkan tadi. Kemudian ada yang ketinggalan tadi, adas ini bisa juga kita gunakan untuk memperlancar ASI bagi ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, jadi mungkin yang terkenal di masyarakat adalah untuk memperbanyak ASI. Namun adas ini bedanya dengan tanaman semacam katuk, bayam, ini memperlancar ASI. Jadi karena ASI ini stagnasi gitu, berhenti, maka adas digunakan untuk memperlancar, bukan memperbanyak. Nah, jadi pemirsa Suruh TV harus membedakan antara memperlancar dan memperbanyak. Kalau memperbanyak, ini adalah tanaman semacam katuk yang bersifat manis dingin. Sedangkan adas ini bersifat hangat, panas, dia memperlancar. Jadi ketika sebenarnya ASI itu sudah ada, namun tidak keluar dengan adas ini, dia memperlancar keluarnya ASI. Nah, ini. Jadi ketika kita ingin memperlancar dan sekaligus memperbanyak, maka kita bisa menggunakan tanaman adas ini dengan mengkombinasi antara semacam tanaman katuk atau bayam dengan adas. Nah, jadi dicampur agar dia lancar dan dia banyak. Nah, ini ASI, untuk memperlancar ASI dan memperbanyak, sekaligus memperbanyak. Nah, tanaman adas ini dia juga bisa untuk menaikkan usus, yang mana usus ini atau disebut dengan hernia, yang mana turun ke kata orang turun ke paha.
Nah, ini ADAS bisa kita gunakan juga. Jadi, apa? Kemudian untuk kasus pembesaran buah pelir. Nah, ini pembesaran pelir ini biasanya karena kalau di medis ini turunnya usus ke bawah, gitu kan? Nah, ADAS ini bisa untuk menaikkan kembali. Kenapa? Karena kasus turunnya buah pelir ini karena adanya kelemahan energi vital limpa. ADAS dia mampu untuk menaikkan energi vital ini. Kalau kasus ini baru, namun kalau kasus turunnya buah pelir ini sudah agak lama, namun jadi ada dua cara yang digunakan adalah pertama dengan cara terapi, kemudian mengkonsumsi tanaman ADAS ini. Nah, mungkin sedikit pemaparan kami mengenai ADAS untuk memperluas pembahasan mengenai ADAS. Insya Allah kita akan membuka tanya jawab pun adapun bila mana untuk beberapa kasus kita tidak bisa menggunakan ADAS, maka insya Allah kita akan menggunakan tanaman obat yang lain untuk kasus yang pemirsa Suruh TV hadapi. Ya, mungkin insya Allah kita akan menyerahkan kepada Aryan untuk sesi tanya jawab. Ya, baik. Syukran Pak Abu Usman atas penyampaian informasi dari khasiat ADAS. Sekarang kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif di nomor telepon 0751-33677. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat di nomor 0811-669-3332. Terkait tema kita pada pagi hari ini yaitu khasiat dari ADAS. Ya, sepertinya sudah ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Ya, halo. Halo, silakan. Ya, halo. Halo. Ya, sepertinya belum terhubung. Kita masuk ke pesan singkat nih, Pak. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya, ulu hati saya nyeri dan perut sebelah kanan bagian atas sakit sampai ke punggung nih, Pak. Perut terasa penuh, nafas terasa berat ditarik atau sesak gitu, Pak. Apa solusi obatnya? Syukran. Ya, jadi tadi sudah kita uraikan untuk napas sesak, batuk, kemudian ini salah satu dari kelemahan energi paru yang belum turun ke bawah. Jadi Bapak dengan Bapak siapa tadi? Dengan hamba Allah di Riau. Dengan hamba Allah di Riau tadi, kita bisa menggunakan 1/3 sendok teh ADAS, kemudian ditambah dengan 2 jari temulawak. Kedua bahan direbus dengan menggunakan 3 gelas air. Mencit menjadi 2 gelas, disaring menjadi 2, bisa kita gunakan 2 kali sehari. Jadi sedikit-sedikit gitu kan, 2 kali sehari, terutama dikala kondisi cuaca lagi dingin, bisa kita konsumsi di pagi hari atau di sore hari. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya Rabbal Alamin. Syukran Pak atas jawabannya. Sekarang kita coba angkat penelpon yang masuk. Ya, halo. Halo, silakan. Ya, sudah terhubung. Halo, silakan. Halo. Ya, sayang sekali terputus. Kita masih di pesan singkat nih, Pak. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau ngaji suara ini agak serak nih Pak, kadang terasa gatal. Tapi kalau nggak ngaji biasa aja nih Pak. Bagaimana solusinya dengan memakai ADAS ini? Apakah bisa nih Pak? Syukran. Gatal ini kemungkinan adanya angin luar.
dan adanya permasalahan di lemahnya energi paru. Kita bisa menggunakan seujung jari kencur, kurang lebih segini, ditambahkan, sebenarnya kencur aja sudah cukup, jadi tidak perlu ditambahkan adas pun. Kalau ingin menambahkan adas lebih maksimal hasilnya. Ini seujung jari kencur kita dimakan sepelan perlahan-lahan. Jadi bisa gunakan dalam sehari itu sekitar 2 jari. Jadi dimakan pelan-pelan, nanti insya Allah hangatnya kencur ini menghilangkan gatal dari tenggorokan, kemudian menurunkan energi paru. Ketika energi paru turun, reak yang ada di limpa ini turun, maka pelan-pelan suara ini akan membaik. Nah itu insya Allah. Jadi ini bagus juga bagi para kori untuk menjernihkan suaranya. Iya, bisa kalau fair Pak atas jawabannya. Selanjutnya kita coba kembali angkat penelpon yang masuk. Ya, halo, silakan. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Ya. Ya, salam dulu Pak. Aku tanya. Iya, salam dulu ya Pak ya. Ya. Halo. Iya, ya, silakan Pak. Ya. Halo. Iya, dari Bapak siapa di mana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Silungkang. Dari Silungkang ya Pak ya? Iya. Buah-buah pokok gadang. Sebenarnya gadang. Iya Bapak, volume televisinya dikecilkan dulu. Gadang sebelah. Ya, udah kita tangkap. Dua buahmu gadang sebelah. Iya, iya. Iya, berarti tak bisa udah bisa. Gadang sebelah ya. Ya, itu saja Pak pertanyaannya. Iya. Iya. Ini Bapak yang ada di Silungkang nih Pak ya. Mungkin bisa langsung dijawab Pak. Untuk Bapak yang ada di Silungkang tadi mengalami biji pelir yang membesar. Kita selalu bisa menggunakan adas ini secara rutin terus memang membutuhkan kesabaran. Bila mana belum kategori parah atau masih tahap menengah, kita bisa menggunakan 1/4 adas ditambah dengan 1 jari jahe kedua bahan direbus menggunakan 2 gelas air. 2 gelas air mencit menjadi 1 gelas, jadi minumnya setengah gelas saja, cukup setengah gelas diminum di pagi hari setengah gelas dan diminum di sore hari setengah gelas. Ini dirutinkan terus menerus. Nah ini mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kedua tanaman ini bisa mengangkat kembali energi vital yang turun. Kemudian disarankan Bapak tidak melakukan aktivitas yang mengangkat benda terlalu berat. Nah ini biasanya, atau begadang yang tidur di larut malam, nah ini bisa menurunkan energi vital badan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya Bapak yang ada di Silungkang tadi. Ya, syukur ya. Pak atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu Abdillah di Jawa Tengah nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Usman, ana mau bertanya. Telinga kanan saya sering terasa penuh, jadi pendengarannya agak terganggu nih Pak. Apalagi sehabis minum es. Saya takut kalau membersihkan dengan ketenbat. Ini gimana solusinya Pak? Apakah bisa dengan adas nih Pak? Iya. Telinga penuh ini ada dua kemungkinan, karena adanya kotoran yang menyumbat.
kemudian memang adanya kemudian adanya gangguan di fungsi hati. Kalau dia disertai dengan apa berdenging, ini gangguan fungsi hati. Kalau dia disertai dengan apa tidak mendengar, itu kemungkinan gangguan dari ginjal. Jadi gangguan dari ginjal karena telinga ini dikuasai oleh organ ginjal. Kalau yang ibu maksud adalah berdenging, itu bisa kita menggunakan adas di sepertiga sendok teh bubuk adas ditambah dengan 2 jari temulawak. Ini bisa direbus dengan menggunakan 2 gelas air, menciut menjadi 1 gelas, disaring menjadi 2, jadi setengah gelas di pagi hari dikonsumsi dengan setengah gelas di sore hari. Boleh bisa menambahkan madu menurut selera. Nah, ini kalau denging memang disebabkan faktor dari stenianya hati. Namun kalau yang dirasakan adalah tidak mendengar, ini kemungkinan dari organ ginjalnya. Kita bisa menggunakan 1 genggam daun pegagan direbus dengan 3 gelas air, menciut menjadi 2, menciut menjadi 2 gelas, disaring menjadi 2. Kita bisa konsumsi 1 gelas di pagi hari dan 1 gelas di sore hari. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ibu tadi. Syukran Pak atas jawabannya. Sekarang kita masuk ke penelpon. Kita coba angkat. Ya, halo. Halo, silakan. Halo. Ya, silakan Ibu. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Iya, ini mau tanya. Assalamualaikum, Abu Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, menyimpang dari tema. Adakah ya obat yang bisa melancarkan otak gitu? Kan kalau stroke atau darah tinggi itu kan terpengaruh kepada ini, ke saraf gitu, yang bisa melupakan apa tuh? Yang bisa melupakan segala macam yang ada di pikirannya itu. Mohon solusinya. Mungkin ada obat yang bisa melancarkan melancarkan darah yang beku di otak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mungkin kita menjawabnya untuk kasus tadi yang dimaksud melancarkan darah di otak. Tipe-tipe tanaman obat yang melancarkan darah untuk ke otak ini salah satunya ialah Centella asiatica atau sebut dengan pegagan. Mungkin ibu bisa lihat di web sebelumnya pembahasan mengenai pegagan. Nah, ini kita bisa gunakan pegagan. Memang pegagan ini sering digunakan untuk kasus di mana seseorang mengalami kelumpuhan sebelah atau sering disebut dengan stroke. Pegagan bisa dicampur dengan umbi dewa atau temulawak. Jadi pegagan, umbidewa, temulawak, bila ada disertai dengan kasus angin, bisa ditambahkan dengan 1 jari jahe. Nah, itu yang bisa kami jawab. Namun untuk hal-hal yang mendetail nanti kita ibu bisa tanyakan lagi nanti di akhir acara. Mungkin nanti akan ditampilkan nomor teleponnya untuk konsultasi lebih lanjut. Iya, jazakallahu khair Pak. Kita masuk ke pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu Aisyah dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, ana ada kolesterol, asam urat dan mah nih Pak. Apakah bisa pakai adas ini? Iya, bagi pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiknya ketika menanyakan keluhan
itu di yang cukup ditampilkan atau ditanyakan keluhannya saja. Adapun nama-nama penyakit, memang antara pengobatan barat dan timur ini suatu hal yang berbeda. Jadi terkadang kita tidak mengenal apa saja yang diistilahkan oleh kedokteran barat, namun yang kita kenal adalah kumpulan gejala dari gejala-gejala penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, ini yang kita hukumi sebagai dalam menangani beberapa macam kasus. Nah, jadi bukan permasalahan ini namanya kolesterol, asam urat, darah tinggi dan semacamnya. Jadi cukup ditanyakan adalah apa yang dirasakan oleh badan ini. Nah, itu yang nanti insya Allah kita jawab. Mungkin semacam itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak mengetahui. Syukur Pak atas jawabannya. Selanjutnya kita coba angkat penelpon yang masuk. Iya, halo, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana, ibu? Ini Pak. Assalamualaikum. Dengan ibu siapa di mana? Ibu Murkasi Simanjunta di Tanjung Rejo Asahan, Sumatera Utara. Ya, silakan ibu pertanyaannya. Ibu cukup mendengarkan lewat telepon. Begini Pak, jari-jari kaki saya, kedua kanan dan kiri, termasuk jari-jari tangan kanan dan kiri, keduanya dingin terus selama udah berlaku 10 tahun. Nah, dan darah putih saya tercemar kuman radikal bebas. Nah, mohon solusinya Pak. Ya, itu saja ya Bu ya pertanyaannya. Ya, sebenarnya kita sudah bisa dijawab. Jadi dengan Ibu Murkasi di Asahan, Sumatera Utara. Iya Pak. Ini dari gejalanya ini adalah karena kurangnya pompa darah ke arah jari-jari. Kemudian kurangnya penghangatan dari paru ke ginjal. Jadi ibu bisa menggunakan sekitar setengah sendok teh adas bubuk. Jadi bubuk di blender dulu. Setengah sendok teh adas bubuk diseduh dengan air panas. Sekitar itu setengah satu gelas setengah sendok teh adas diseduh dengan satu gelas air panas. Nah, kemudian diaduk, bisa ditambahkan 1-2 sendok makan madu setelah airnya hangat, bukan dalam keadaan panas, hangat. Nah, jadi ibu bisa merutinkan meminum ramuan ini 3 kali sehari, terutama di kondisi cuaca dingin, hujan, musim penghujan pada seperti saat ini. Untuk pemecah keringat, ibu bisa menambahkan 2 jari jahe ditumbuk. Jadi dibersihkan terlebih dahulu kotoran atau tanah yang menempel, ditumbuk, kemudian diseduh dengan air mendidih. Nah, nanti bisa untuk memecahkan keringatnya biar ibu terasa hangat badannya, tambahkan dengan 2 jari jahe bisa digunakan 2-3 kali sehari. Jadi kalau ingin dengan memecahnya keringat, bisa ditambahkan jahe. Jadi adas ini ditambahkan jahe.
Nah, mungkin semacam itu Ibu, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Jadi dirutinkan, jadi nggak bisa seminggu dua minggu nggak bisa. Jadi memang memerlukan waktu yang lama. Dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ibu Dahlia di Pasaman, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya batuk berdahak, nafas agak sesak nih Pak. Nah, ini solusinya gimana Pak? Iya, batuk berdahak ini karena adanya kelemahan limpa. Jadi harusnya energi limpa ini turun, dia naik ke atas, jadi berbalik jadinya. Kemudian dia dahak ini menumpuk di paru. Ketika paru dalam kondisi tidak siap menerima dahak ini, dia tidak bisa menekan ke bawah. Nah, untuk menguatkan paru ini, kita bisa menggunakan adas. Adas setengah sendok teh bubuk ditambahkan dengan dua jari jahe. Kedua bahan diseduh dengan satu gelas air panas, kemudian diaduk, diamkan sejenak, diminum selagi hangat. Nah, ini mudah-mudahan dahaknya turun, parunya menguat. Nah, ini mudah-mudahan semacam itu, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan seringlah melakukan ini sampai dahak ini terasa hilang. Iya, jazakallahu khair Pak. Masih dari pesan singkat, ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah adas juga bisa untuk gangguan usus 12 jari Pak? Iya, wallahu alam. Jadi masalah usus 12 jari ini kan dikenal dalam ilmu biologi atau ilmu kedokteran. Jadi kita tidak tahu menahu masalah usus 12 jari ini. Iya, jazakallahu khair Pak. Masih dari pesan singkat, ada pertanyaan dari Ibu Rahmat, Kendal, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut medis, saudara saya paru-parunya tinggal satu yang aktif. Sekarang semua badannya bengkak. Mohon solusinya Pak. Iya, yang kita hukumi adalah bengkak. Bengkak. Jadi permasalahan di mana organ atas yang mengendalikan cairan adalah paru ini tidak bisa mengembangkan fungsinya. Ibu bisa menggunakan setengah sendok teh adas bubuk ditambah dengan satu jari jahe, ditambah dengan satu jari jahe, ditambah dengan satu jari lengkuas. Ketiga bahan direbus dengan dua gelas air mencit menjadi satu gelas, diminum di pagi hari. Bisa juga kita gunakan di sore harinya. Nah, ini jadi minimal dua kali lah sehari menggunakan ramuan semacam tadi. Namun mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Jangan lupa segelas sesuatu kesembuhan ini kan dari Allah, jadi jangan mengandalkan pengobat ataupun dokter. Jadi mintalah kesembuhan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita harus juga berdoa kepada Allah nih, Pak. Iya, itu yang wajib. Doa dan ikhtiar ini merupakan satu kunci untuk keberhasilan usaha kita. Ya, selanjutnya kita coba angkat penelpon yang masuk. Halo, silakan. Halo. Ya, silakan. Ya, sepertinya belum terhubung, kita coba kembali angkat. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Rijal dari Riau. Bapak Rijal dari Riau, silakan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rijal dari Riau. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Saya mau nanya. Ya, silakan Pak.
Saya sering batuk. Halo? Iya, silakan Pak, teruskan pertanyaannya. Tapi diiringi dengan dahak. Iya. Halo? Iya, silakan Pak. Batuk berdahak. Bagaimana solusi untuk pengobatannya? Ya, Bapak Rijal, dahaknya warnanya apa, Pak? Putih, hijau, kuning? Agak ke kuning. Kuning, kuning ya, Pak. Dengan Bapak Rijal, kalau agak kuning. Ya. Bapak bisa menggunakan satu genggam pegagan. Satu genggam pegagan ditambah dengan satu genggam meniran. Meniran. Ini cara pertama. Ini dengan cara menurunkan ke bawah. Jadi dengan cara menurunkan ke bawah. Untuk cara membuyarkan itu dengan bisa dengan cara menguatkan paru. Jadi itu yang tadi cara pertama. Cara kedua bisa dengan cara membuyarkan dengan menguatkan paru. Bisa menggunakan setengah sendok teh adas ditambah dengan dua jari jahe. Nah ini. Kedua bahan direbus dengan 3 gelas air. Menciut menjadi 2 gelas. Jadi jadi setengah menciut menjadi 2 gelas, disaring menjadi 2. Kemudian bisa dikonsumsi 1 gelas di pagi hari dan 1 gelas di sore hari. Ini biasanya digunakan juga untuk kasus batuk berdahak yang susah sembuhnya. Nah ini kalau batuk berdahak susah sembuhnya. Kalau batuk yang susah sembuhnya namun tidak berdahak, nanti lain lagi permasalahannya. Nah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Bapak. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pesan singkat. Ada pertanyaan dari Umu Amar di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apakah khasiat daun adas sama dengan khasiat bunga adasnya Pak? Apakah sama khasiat daun dengan bunganya nih Pak? Ya, khasiat antara bunga adas dengan biji adas ini mempunyai kemiripan. Jadi mempunyai kemiripan, memang sama-sama hangat tipenya kan. Namun yang membedakan adalah kalau biji adas ini dia mempunyai kekhususan, yaitu dia bisa kepada sindrom yang mana biasanya penyakit ini ditangani oleh tanaman obat yang bersindrom dingin. Ini adas biji. Nah, jadi secara umum semacam itu apa yang kita sebutkan tadi. Jadi dia bisa memecah batu ginjal. Nah, ini secara umum. Jadi antara daun dan biji ini mempunyai kemiripan. Cuman membedakan itu tadi, dia bisa dan kekuatannya sebenarnya lebih kuat tingkat panasnya si biji adas ini dibanding dengan daun adas tadi. Nah, ini sama-sama bisa juga buat batuk, buat asma sama. Namun kekuatannya lebih kuat kepada biji adas ini. Ya, jazakallahu khair Pak atas jawabannya. Kita masih dari pesan singkat, ada pertanyaan dari Abu Ahmad di Damasraya nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada solusi secara herbal untuk mengatasi mual dan muntah di saat awal kehamilan, Pak? Ya. Di saat awal kehamilan atau biasanya 3 bulan pertama ini bagi ibu-ibu yang terutama yang baru mengalami kehamilan atau sering orang sebut dengan morning sickness, jadi mual
mual kehamilan, nah semacam itulah. Jadi kita bisa menggunakan setengah sendok teh adas, bubuk ditambah dengan satu jari jahe, nanti jadi bubuk, kemudian jahenya ini terlebih dulu dahulu ditumbuk, ditumbuk nanti diseduh menggunakan air mendidih. Setelah menghangat, kondisi hangat, bisa ditambahkan 2 sendok madu, diminum perlahan-lahan. Jadi minumnya tidak sekaligus, jadi sedikit-sedikit-sedikit. Nah, karena memang mual ini dia selalu muncul, jadi muncul berulang, namun penanganannya minumnya sedikit-sedikit, seteguk-seteguk, tidak langsung gitu. Mudah-mudahan Allah angkat ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Nanti kalau setelah 3 bulan biasanya normal bagi ibu-ibu. Iya, syukur ya. Pak atas jawabannya. Masih dari pesan singkat nih Pak, ada pertanyaan dari hamba Allah di Sekadau, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana caranya untuk cepat datang bulan? Saya sudah 8 bulan tidak haid. Dulu saya pernah KB selama 5 tahun. Sekarang saya ingin menambah momongan, tapi masalahnya saya sampai sekarang belum datang bulan juga nih Pak. Syukran. Ini gimana solusinya Pak? Nah, ini sebenarnya permasalahan ini memang agak rumit. Karena apa? Siapa yang menanam atau menganjurkan KB ini, sebenarnya dia pula yang harus menangani kasus semacam ini. Jadi memang kita akan jawab secara umum saja untuk kasus memperbaiki datang bulan ini, datang bulan bagi wanita ini bisa menggunakan adas. Jadi haid tidak teratur ini bisa menggunakan adas. Jadi mengkonsumsi adas setengah sendok teh di pagi hari dan di sore hari, diseduh dengan air panas, tambahkan dengan madu. Nah, ini kan kita sebenarnya ranah medis ini kita tidak mengetahui, jadi baiknya dikonsultasikan kepada yang menganjurkan. Memang dalam ilmu tradisional klasik ini tidak mengenal namanya KB gitu kan. Pun KB-nya itu sebenarnya KB alami saja, enggak ada yang dengan mensteril, menyuntik dan semacamnya. Jadi baiknya ditanyakan kepada yang menganjurkan KB itu. Nah, mungkin itu. Ya, jazakallahu khair Pak atas jawabannya. Selanjutnya kita coba angkat telepon yang terakhir untuk sesi kali ini ya Pak. Masanya jadi. Ya, halo silakan. Ya, silakan. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, sudah terhubung, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Halo, dimana? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Halo, Pak. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Halo. Ya, sudah terhubung, Ibu. Silakan, Ibu. Ya, mohon volume televisinya dikecilkan dulu, Bu. Bersama Ibu Desi, Pak. Ya, Ibu Desi di mana, Ibu? Ya, volume televisinya dikecilkan dulu, Bu. Ibu cukup mendengarkan lewat teleponnya saja, Bu. Di Pariaman, Pak. Ya, silakan pertanyaannya, Ibu. Kali mungkin kami ingatkan lagi bagi pemirsa yang ingin berinteraktif agar mengecilkan volume televisinya. Pemirsa cukup mendengarkan lewat teleponnya saja agar tidak terjadi feedback. Ya, kita coba angkat telepon selanjutnya. Ya, halo, silakan. Halo, Assalamualaikum dari Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana, Pak? Pak Udin di Tegal, Pak. Bapak Udin di Tegal, Jawa Tengah ya, Pak ya? Iya, Jawa Tengah, Tegal, Pak. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Ini Pak, yang saya tanyakan ini kalau minum kopi itu di antara selisih 4 jam sampai 6 jam itu
lambungnya sakit Pak, sama jantungnya itu deg-degan itu. Iya. Itu saja Pak pertanyaannya. Iya, itu aja pertanyaannya Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Udin ya Pak, dari Tegal. Kepada Bapak Udin di Tegal, ketika mengkonsumsi kopi, ini dadanya berdebar, kemudian lambung sakit. Ini pertama, langkah yang pertama itu hindari kopi. Nah ini jadi hal kimiah. Jadi apa pola hidup menjaga pantangan. Jadi ketika kita mengetahui bahwa kopi ini bermasalah bagi kita, bukan malah kita mengkonsumsi kopi. Nah, jadi ini yang pertama kali. Namun bila mana Bapak ingin memperbaiki kondisi ini, tentunya ketika adanya debar di apa? Jadi debar antara jantung dan sakitnya di lambung ini saling keterkaitan. Jadi kita bisa dengan cara memupuk darah di jantung. Jadi memupuk darah di jantung dengan cara mengkonsumsi, dengan cara menguatkan kipas dari jantung itu sendiri. Jadi kipasnya untuk menguatkan jantung ini dari sisi paru. Kita bisa menggunakan untuk mengurangi debar ini. Jadi polanya itu dengan cara pertama mengipas jantung ini sendiri. Nah, kita bisa menggunakan setengah sendok teh adas, kemudian ditambah dengan satu buah mengkudu, kemudian ditambah dengan satu jari temulawak. Ketiga bahan direbus dengan menggunakan 3 gelas air, menciut menjadi 2 gelas, disaring menjadi 2, bisa dikonsumsi 1 gelas di pagi hari dan 1 gelas di sore hari. Jadi ketiga ramuan ini bisa sekaligus membenarkan jantung dan mengobati lambung yang Bapak derita. Nah, kemudian hindari sifat khawatir cemas dan ikuti apa saja yang disarankan, terutama melalui siraman rohani di Suro TV kita ini. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya Bapak di Tegal tadi. Ya, jazakallahu khair Pak. Kita masuk ke pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ibu Hamriani dari Makassar, Sulawesi Selatan nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kiri saya sering kram dan juga kesemutan nih Pak. Solusinya gimana Pak? Dan apakah adas ini untuk di blender yang kering atau yang basahnya Pak? Iya. Kram, kemudian kesemutan atau orang sebut dengan yang lainnya semacam rematik, ini karena kurangnya asupan darah di daerah tersebut, entah dia di jari, di betis, jari tangan, jari kaki. Nah, ini karena pompa darah kurang. Kemudian karena energi darah yang ke daerah tersebut kurang atau tidak sampai bahkan. Kita bisa menggunakan 2 jari jahe ditambah dengan setengah sendok teh adas, kemudian ditambah dengan 1 jari temulawak. Ketiga bahan direbus menggunakan 3 gelas air, menciut menjadi 2 gelas, disaring menjadi 2, bisa digunakan di pagi hari 1 gelas dan di sore hari 1 gelas. Ini memang hari ini sepertinya karena orang entah di musim dingin atau permasalahan pola makan, ini kasusnya mirip-mirip semuanya ini. Pun obatnya mirip-mirip semua dari awal sampai akhir dialog ini, kasusnya mirip-mirip semua sepertinya.
Dan mudah-mudahan dengan apa tadi ramuan tadi, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya kita bacakan pesan singkat yang terakhir sepertinya Pak ya, karena waktu juga yang membatasi. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Mau nanya nih Pak, anak saya bersin-bersin tiap pagi dan batuk-batuk berdahak putih nih Pak. Tolong penjelasannya nih Pak. Bersin-bersin, batuk, kemudian sesak, wajahnya memucat, ini ciri khas dari kelemahan paru. Nah, paru ini dihangatkan atau dikuatkan oleh tanaman obat yang sifat hangat dan pedas, panas. Adalah tanaman obat yang mewakili semua itu. Jadi adas adalah tanaman obat yang mewakili semua tanaman tipe yang panas dan pedas. Nah, kita bisa menggunakan setengah sendok teh adas ditambah dengan satu jari seujung jari kencur, kemudian kedua bahan di blender atau di ulek. Setelah halus, kita bisa seduh dengan satu gelas air panas. Setelah hangat, kita bisa minumkan sedikit demi sedikit kepada anak tadi yang mengalami kasus batuk berdahak dengan putih-putihnya ini menunjukkan dingin, adanya dingin, kumpulan reak dingin di paru. Nah, ini dengan hangatnya adas dan kencur ini mudah-mudahan menguatkan paru dan membuang reak tadi. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakallahu khair Pak atas jawabannya. Pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung acara pada pagi yang berbahagia ini. Karena waktu juga yang membatasi, namun seperti biasa sebelum kita tutup, kita minta kesimpulan dari dialog herbal kita pada pagi hari ini pada Bapak Abu Usman, kita persilakan Pak. Kepada pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin jadi layaknya obat-obatan kimia, maka tanaman obat juga mempunyai kaidah. Jadi baiknya ketika kita menggunakan tanaman obat, karena memang namanya obat untuk penyakit. Namanya obat untuk penyakit, dan ketika tidak adanya penyakit, maka tidak menggunakan obat. Nah, ini tanaman adas ini adalah tanaman obat yang bersifat hangat, yang hangatnya atau panasnya mengusir dingin. Jadi secara umum semacam itu, walaupun dia mempunyai kekhususan memecah batu ginjal, yang mana batu ginjal ini sering digunakan dihancurkan oleh tanaman obat yang bersifat dingin. Jadi kaidah semacam ini sangat sederhana. Jadi dingin dilawan dengan hangat atau pedas. Nah, kemudian tanaman adas ini bisa digunakan untuk berbagai macam umur, tingkat umur, baik dari anak-anak sampai manula atau nenek-nenek atau kakek-kakek, ini bisa digunakan. Nah, tanaman adas ini sederhana, gampang ditemukan di pasaran, kemudian murah meriah, dan tidak perlu mengolahnya sedemikian rupa. Jadi cukup dengan hanya digiling dan diseduh, sederhana sekali. Jadi semacam itu. Jadi bila mana ingin mengkonsultasikan beberapa penyakit yang dialami, jadi mungkin beberapa gejala penyakit, jadi baiknya dikonsultasikan kepada para pengobat yang ada di sekitar pemeriksa.
agar ditemukan solusi yang lebih baik. Karena baiknya menanyakan kepada yang lebih paham mengenai penyakit, baik itu dokter atau pengobat tradisional. Nah, ini karena memang khususnya tanaman obat ini mengenal sindrom, jadi mirip gejalanya namun beda dalam penanganannya. Mirip gejalanya namun beda dalam penanganannya. Mudah-mudahan semacam itu mungkin kita akhiri, kita kembalikan kepada pembawa acara kita, Aryan. Ya, syukuran Pak atas kesimpulan dari dialog herbal kita pada pagi hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Abu Usman yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita tentang khasiat dari adas tadi. Jazakallahu khair. Terima kasih juga kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio, baik melalui telepon dan juga SMS. Dan kami tentunya juga mohon maaf karena tidak semua penanya dapat kami angkat satu persatu, baik melalui telepon dan juga SMS karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan pemirsa yang bertanya dan diuji dengan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala disembuhkan oleh Allah penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada kru yang bertugas pada pagi hari ini. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak.